Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua DP Motovlog. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang banyak, dan juga segala urusannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini hari Minggu, gue sekarang lagi ada di daerah apa sih namanya, Parung Kuda guys ya, daerah Sukabumi, dekat dengan Museum Palagan Bojongkokosan ya guys. Kali ini gue lagi mau riding pagi, lagi mau San Mori, tapi gue San Mori sendiri nih guys ya, cari-cari ya kejadian unik di jalan lah. Oke guys, kalau gitu gue sambil riding aja ya. Bismillahirrahmanirrahim, yuk kita jalan. Ya, seperti biasanya gue riding pagi di hari Minggu ya, nyari-nyari yang unik di jalanan lah. Semoga ada kejadian-kejadian yang tidak terduga gitu guys, yang bisa menghibur kalian semua tentunya bagi yang nonton. Oh ya, bagi kalian yang baru nonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Ya, subscribe itu gratis guys, gak bayar, gratis. Kemudian tekan tombol loncengnya ya guys, sehingga kalau ada update terbaru dari gua, kalian bisa langsung cek notifikasinya ya guys. Oke, ya gitu. Tarang 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 tarang. Oh ya, ini tadinya rencana gua itu pagi itu pengennya collab konten bareng sama Bang Awal sama Bang Kane sih, cuman Bang Awal gak bisa tuh, ada halangan biasa. Terus Bang Kane ikut San Mori bareng temen-temennya kayaknya, soalnya lihat di story WA gua lagi ada di jalan gitu guys, udah standby pas jam 7 pagi itu ya. Kemungkinan besar sih jalan-jalan dia ya, kurang lebih kayak gitulah. Aduh, ini sumpah enak banget ini pemandangannya. Kalau misalkan ke tempat-tempat yang indah, enak banget. Ini juga segini udah enak nih. Aduh, apalagi di depan tuh ada ibu-ibu apa teteh-teteh anjir. Kayaknya anak kuliahan dari penampilannya, kelihatan dari kemejanya sih. Kocak banget, kocak kocak. Sek salim. Oke mantap ya. Plat B nih, atau tujuan kemana nih mobil? Aduh, dari tadi gua jalan-jalan gitu gak nemu apa kejadian yang aneh gitu. Aduh, gagal ini mau konten. Aduh, ya mudah-mudahan gitu dapat kejadian unik di jalanan yang terekam oleh kamera gue gitu guys ya. Soalnya ini sepi banget jalanan, gue ngonceng kayak gini lagi. Aduh, mau
mulai macet. Ini masuk wilayah Cibadak, guys. Tiap hari ini mah macet di sini mah, aduh. Parah bener macetnya. Ya, kita masuk ke kanan. Biasanya lancar kalau lewat kanan itu. Kan? Kan? Bener kan? Jangan ditiru, guys. Kalau nyalip satu mobil itu lewat kiri, jangan ditiru. Karena bisa mencelakai. Ya, tadi itu kan ya karena apa namanya? Kagok aja gitu, guys. Jadinya gua masuk lewat kiri. Wah. Ini tambulan tuh. Aduh, hidung gua gatal, guys. Gatal. A few moments later. Semoga ya konten gue ini bermanfaat bagi kalian semua. Yang jeleknya ya jangan ditiru aja ya, guys. Aduh. Duh. Lumayan capek juga ya kalau gini. Meskipun naik motor sambil ngoceh-ngoceh gak jelas gitu kan. Lumayan haus juga ini tenggorokan gua. Harus boleh minum ini mah. Yang segar-segar. Aduh. Enaknya es kelapa, es jeruk ini mah. Duh. Menambah stamina lagi ya, guys. Stamina. Stamina itu kayak gimana ya? Bentar, guys. Gua menepi dulu. Mau cek siapa tahu ada WA masuk atau apapun itu dari teman gua. Ya. Aduh. Ternyata cuman ngasih semangat doang dari Bang Awal. Ya, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga ada manfaatnya. See you next time, see you next video. Bye-bye.